Oke sob, wah hari ini gue balik lagi nih. Ternyata gue dapat chance lagi nih untuk nge-unboxing nih yang sama kayak kemarin, stay tune. Tapi ini bikinannya beda nih. Ini bikinannya BP Studio, ya. Nah, gue juga belum tahu nih dalamnya apa nih. Tapi kelihatannya katanya sih mantap. Ya beda-beda dikit lah, beda-beda tipis sama yang kemarin. Cukup kita langsung unboxing aja ya, nggak usah panjang lebar. Sebelumnya thank you dulu yang kemarin udah nonton video sebelumnya ya. Thank you banget. Terus yang belum subscribe, ayo di subscribe ya. Terus di like, di komen jangan lupa. Dan di sharekan ke teman-teman, ke media sosialnya juga ya. Oke, ya udah nggak usah panjang lebar lah ya. Kita langsung bongkar aja nih. Kita bongkar, kita lihat-lihat, kita grepe-grepe ya nanti, oke? Okay? Let's go! Ini... Ini dusnya sih nggak segede kemarin ya, cuman tinggi nih. Nah, sob, kalau unboxing beginian nggak boleh ditarik, karena nggak akan kuat, Pak. Ya, terus, dan dia udah bikin ini kan di atas ya, seakan-akan ini di atas nih, karena cetakan logonya bener nih, padahal nggak. Pas dibuka nih di bawah nih, ini upside down. Nah, jadi kita untuk mempermudah kita meng-unboxing ini, ya, kita harus gulingin, oke? Okay? Butik, oh my god, kecil dikit ya. Wow, luar biasa. Oke, kalau ditarik langsung kayaknya susah karena tidak ada celah oksigen ya. Jadi kita harus bolongin dikit supaya ada celah oksigen, kita bisa narik ini. Kok nggak sampai kapan pun nggak akan ketarik ini. Tuh, oh my god. Kalau unboxing ginian nggak boleh buru-buru sob. Santai-santai aja. Semakin buru-buru, semakin berbahaya. Oke. Okay. Ini indus kita butuh ya. Taruh samping dulu aja. Terbalik. Ini udah benar ya? Oh, udah benar. Nah. Tuh, siapa nih? Wah. Tulisannya NL. NL dari mana ya? Gua nggak gitu ikutin sih ya. Cuman mungkin sama kayak kemarin kali ya. Kita lihat ya. Wih. Nah, ini packagingnya beda nih. Styrofoamnya aja beda nih. Styrofoamnya beda nih. Gua kasih dulu. Nanti gua kasih lihat di dalamnya deh. Kita buka. Nah, ini kalau udah begini kita bongkar lagi. Kita tidurin lagi. Kayak tadi ya. Oh my god. Aduh. Serem, Pak. Ayah. Serem nih, sob. Wih. Ini kayaknya agak gampang untuk ditarik nih. Karena ini udah kebuka kan. Ini udah pasti ada celah nih. Oke. Pelan-pelan kita angkat. Pastikan tidak ada yang melarikan diri ya. Oke. Cakep nih. Ternyata dusnya bekerja sama dengan baik ya. Nah, kita lihat ini ada logo lagi nih. BP Studio ya. Berarti ini enggak ada, berarti ini atas nih. Ya. Ini atas. Oke. Kita balikin dulu ya. Oh my god. Woi. Luar biasa nih. Kita buka dulu ya, sob ya. Kita lihat nih, sob. Nih. Buka pelan-pelan deh sob, gue juga ngeri sob. Karena bukan barang gue nih. Ya kalau barang gue juga gue pelan-pelan sih, nggak mungkin buru-buru. Sayang bro. Oke. Okay. Siap. Oh ini ada satu lagi men. Ini. Ini berarti tadi di sini ada satu yang belum. Nah, tunggu lihat. Kalau enggak bahaya nih kebuka nih. Oke, sob. Kita buka ya, sob ya.
Oh, masih ada satu ternyata. Gue ikat di sebelah sini. Oke. Nih, sob. Penampangnya gue kasih lihat nih, sob. Nih, sob. Tuh. BP Studio, ya. Nah, oke. Okay. Kita lihat dulu pelan-pelan ya, gua juga takut nih. Oke. Wow, sob, mantep sob. Wih, di sob, keren banget sob. Wih. Sadis ini sob. Bu, ini baru layer pertama nih. Tuh. Bu, baru layer pertama ini. Oke, kita lihat layer yang kedua. Kita lihat layer yang kedua ya. Ini gua hati-hati sekali nih sob. Takut gue sob. Oke sob. Eh, kok nyangkut ya? Oh enggak. Oke sob, kita buka sob ya. Pastikan enggak ada yang nyangkut ya. Kita taruh di bawah dulu deh. Nah, biar aman. Be. Sadis nih sob. Wih, cakep nih sob. Nih sob, yang kedua sob. Nih sob, yang kedua nih sob. Be, sadis kan. Tuh, gua nggak tahu ini siapa dah. Enel ya. Nah, tuh orangnya tuh. Oke. Okay. Kita buka lagi. Layer ketiga. Oke, okay, sob. Pelan-pelan, sob. Serem nih, sob nih. Tuh, gua ngeri-ngeri sedap nih. Oke, okay, pelan-pelan. Wih, cakep, sob. Keren banget nih, sob. Anjir. Nih. Tuh sob, gua kasih lihat nih sob. Nih ya sob ya. Nih sob, base-nya nih. Tuh, wah ada badan dewanya tuh. Ini yang tadi. Oke. Tuh, ini pertinggalannya. Oke sob. Woi, keren kan sob ya? Luar biasa nih sob. Ini kayaknya pasti berat lagi nih. Kita tes ya. Ternyata resin baunya nggak kayak figur yang Nendoroid gitu. Beda sama figurnya PVC. Karena baunya resin. Tapi oke lah. Ini badannya nggak seberat yang kemarin nih sob. Yang kemarin gila. Ini sih nggak nih tuh. Ini paling sekilo lah, sekilo lebih. Terus setengah kilo paling ya. Yang kemarin gila itu. Nah ini base-nya sih. Ternyata enteng sob. Tuh, enteng banget sob. Anjir, gua kira berat loh. Paling gak nyampe sekilo nih, 800 kali. Tuh, papan ininya. Sampingnya doang yang itu sob. Ini papan nih. Wah, tuh kayak gini-gininya. Ini apanya nih? Pae. Kepala naga sob. Waduh, gua gak ngeri sob. Gua kesini sob. Wih, sadisan sob. Bedeng. Sadis nih sob. Wah, simpen dulu sob ya. Kita bongkar di dalam aja deh. Oke, tapi gue penasaran sih. Pengen megang tuh sob. Asik. Cakep kan? Tuh. Sob. Aduh. Jangan ya. Serem juga sob. Oke lah. Kalau gitu sob. Sebelum gue bongkar nih. Sebelum gue. Ini kan udah ciumin nih ya. Juga grepe-grepe ya, ntar kita grepe-grepe lagi, lebih lengkap di dalam, oke? Kita bongkar, kita rakit, oke? Kita review lagi, review juga nanti, ya kayak gimana? Tapi lihat ini keren banget sih sob, aduh, ini luar biasa nih, warnanya loh, orange. Kebetulan gua suka orange, jadi, waduh, keren banget sih ini. Cakep sob. Panasnya, capeknya nggak secape yang kemarin, tapi ya bahagia saya, oke? Oke lah sob, sebelum gua lanjut pasang ini, ingat subscribe ya, subscribe dan jangan lupa loncengnya dicetek. Oke, biar nanti kalau ada video baru langsung terupdate ya. Terus di like ya, komennya nanti setelah lihat baru komen ya. Kalau mau komen dulu juga nggak apa-apa, oke. Terus jangan lupa yang paling penting adalah di share ya ke temennya ya dan ke media sosialnya ya. Supaya video-video yang nanti ke depan akan gua buat semakin memberkati banyak orang, oke. Oke sob, kita langsung ngerakit semuanya. Siap? Oke. Okay.
Oke sob, nah gue udah taruh di depan sini semua ya. Nih, gue kasih lihat dulu ya. Ini potongan-potongannya nih. Tuh. Tuh. Kayak semacam naga juga ya. Temukan naganya. Channel ini. Base-nya tuh. Wow. Tuh ini channel-nya nih. Tuh ini masih part-partnya tuh. Oke. Ada emblemnya tuh. PP Studio 221 THA. Apa itu THA? Thailand kali ya? Nggak ngerti deh. THA. Weh. Tuh, ini ininya. Ini. Oh, ada lightingnya berarti nih. Keren. Yaudah. Kita langsung pasang aja, oke? Kepala naga. Oke. Kalau gitu ya, kita langsung pasang aja, pelan-pelan aja, oke, santai aja. Dari mana dulu? Gua juga bingung. Harusnya dari bawah dulu nih. Sakti juga nih. Gua pelajari lagi. Aduh. Yang paling gampang dari emblemnya dulu. Iya. Yeah. Pertama. Oke. Kita akan pasang. Ini awan-awannya di sini kali. Oh, ini awan yang gede. Ada lubang gedenya nih. Oh. Ini dulu, sob. Nah. Ini dia dulu nih. Ya, harusnya ini dulu. Oke. Oke, kita pasin dulu. Tunggu, pas. Belum pas. Yang gue bilang dia ini ada kaitannya. Nah, kan kita tinggal cari kaitannya di mana. Nah, benar nih. Oke, jangan geser-geser lu ya. Bye-bye. Udah gendut. Sama kayak perut gue. Ya, ini udah ketemu nih sekarang nih. Awan. Ini awannya sini. Kok salah. Yang ini bukan juga. Sepertinya gue butuh referensi gambar nih. Gue lihat gambarnya dulu ya. Lupa. Oke sob. Oke lah. Baca. Yang mana ya? Oke sob, jadi udah gue lihat nih ya. Kecil amat ini. Lebih gede. Duh, sorry sob, gue lagi kurang enak badan. Oke, jadi ini dia langsung ternyata ini perutnya itu ini channelnya langsung nih. Ini kita masukin tangannya ya sob ya. Kita masukin tangannya dulu. Ini tangan kiri lagi genggam mana nih. Kok ada tuang tangan kirinya nih. Nggak ada cuaknya, oh ada di, gue nggak kelihatan. Oke, magnet juga dia menetok gitu magnetnya. Ini terus tangan kanannya dia pegang tongkat nih.
Sob. Oke Sob, ini udah. Terus belakangnya, nah belakangnya ini, belakangnya badannya ini ada ginian. Oke Sob, kita tempelin nih. Ini ada lubang dua di sini. Oke, kita tempelin aja. Tuh, masukkan. Terus ini apa ikat pinggangnya nih. Tuh, ikat pinggangnya ke bawah sesuai arahan ini. Oke. Itu enggak? Ya, benar. Tuh, kalau ada gambar mah enak nih, langsung kelihatan semua. Nah, habis itu kita tempelin deh badannya ke badan yang si gendut ini. Nah, juga pakai magnet, Sob. Tuh, udah masuk kan? Kelihatan, Sob? Woi. Gua geser dikit ya, Sob, biar ini kayaknya kurang tengah nih. Oke. Okay? Oke, sip. Sorry, Sob ya. Gua agak pilek gitu. Habis ini kita masukin apa ya? Itu terakhir bisa kayaknya deh. Awannya di ini awan. Oh, awannya di tangan ya. Tangan kayaknya. Coba kita lihat. Ya bukan. Duh, kata banget hidung gue. Ini apa nih? Ini bolong. Oh, ini bolong udah pasti tangannya nih. Ah. Pasti ini nih. Tuh. Gua enggak usah lihat ke depan gua tahu. Kan bener kan? Tetap kenok langsung krek. Boleh dulu tangannya ada tempel apa-apa enggak? Ya, jadi tangannya begitu. Tangan jangan macam-macam ya, diam-diam aja. Ngeri gua nih. Nah, yang ini di sini. Tinggal cari yang pasnya aja. Nah, masukkan. Oke, klik. Keren. And
cold nights just don't feel the same. Oke, ini udah sampai nih. Jeng-jeng. Wih. Sadis kan? Keren. Jadi dah tuh. Gua kasih lihat ya. Ini sob, tampak belakang sob. Tuh sob, belakangnya begini sob. Oh, wes. Wah, keren banget nih. Yang sebelah sini coba sob. Tuh sob, yang sebelah sini sob. Wih. Wih. Sadis sob. Gua kasih lihat dari depan ya. TOP. Oke sob. Ya, jadi begitu aja hari ini unboxing NL ya, dari mesin dari One Piece, dari serial One Piece buatannya, tapi kali ini buatannya BP Studio ya. Kalau yang kemarin itu LX Studio, ini BP Studio ya. BP Studio gak kalah bagus dengan yang kemarin ya. Masing-masing perusahaan biasanya ada JH sendiri, tapi gak beda jauh sih finishingnya. Pas gak masalah, ini bagus kok finishingnya, kalau lihat ya keren banget. Nanti gua akan foto, oke, gua akan kasih lihat detailnya, close up ya. Oke sob, jadi terima kasih, thank you banget ya yang udah nonton, yang udah ngikutin dari tadi kita pasang ini, oke. Thank you banget. Gua mohon untuk komennya ya, gua perlu banget komennya. Mungkin kalian mau minta dibikin video apa juga boleh gitu kan, karena masih baru, jadi gua masih banyak ide-ide yang mungkin gak kepikirkan oleh gue. Jadi kalian mungkin lebih banyak ide nih, jadi gue akan coba mengaplikasikan. Oke sob, gitu aja. Atau mau bikin video misalnya behind the scene juga bisa, bikin foto apa, trik apa ya kan, boleh juga, biar gak unboxing dulu ya gak, kita harus ada selang-seling ya, biar lebih bervariasi, lebih berwarna. Jadi nggak bosan ngeliatin unboxing mulu. Tapi harusnya sih nggak bosan ya ngeliatin unboxing gini. Gua aja seneng gitu. Apalagi yang emang unboxing langsung gitu ya. Oke sob, thank you banget. Tetap like, comment, share, juga di subscribe kalau subscribe, dan lonceng misalnya di pencet aja supaya nanti besok kalau ada video-video yang baru bisa langsung terupdate. Oke, semoga channel ini akan bisa memberkati banyak orang nanti ya, bisa berguna juga bagi banyak orang ya. Oke sob, demikian sampai di sini aja hari ini, kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke sob, thank you. Sukawi out. Down.